Kualitas lulusan vokasi belakangan dinilai rendah. Ini membuat lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK kurang dipakai di dunia industri dan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi keynote speech dalam Disnatalis ke-11 Program Pendidikan Vokasi di UI Depok, Jawa Barat. Rendahnya kualitas lulusan SMK disebabkan karena mata pelajaran yang terlalu normatif, sementara mata pelajaran yang berkaitan dengan skill sangat sedikit. Pertumbuhan sekolah kejuruan swasta pun menjamur karena mudahnya pemerintah memberikan izin. Bahkan ada SMK yang hanya memiliki 70 siswa. Pemerintah sudah mengidentifikasi program atau bidang vokasinya itu apa saja di sini. Kedua, kita mempelajari ekonomi sekarang dan perkiraan ke depan. Sekarang ini ke depan itu bisa berubah tahun. Yang kedua, dari sana tentu saja kita buat template-nya untuk struktur masing-masing bidang studi. Ya, yang juga disiapkan kita adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dengan negara-negara lain biar membantu kalau nggak akan ada pengajaran yang sesuai dengan yang jadi itu dia. Selain tentu saja yang akan bertanggung jawab sebagai pengembang dan regulator untuk SMK itu adalah untuk politik. Perlu adanya perjanjian kerjasama universitas terbuka dengan program pendidikan vokasi UI untuk pelatihan online bersertifikat. Ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan vokasi. Azizul Hakim, CPNN.